sabar dong, itu belum selesai. Pukul tembok, Aurel ngamuk lihat sikap Atta Halilintar, sebut langsung peluk cium, ngerti enggak? Penyanyi Aurel Hermansyah mengomeli suaminya YouTuber Atta Halilintar. Pasalnya, ia merasa Atta enggan beradegan mesra dengannya di depan kamera. Saking kesalnya, Aurel sampai memukul tembok di belakangnya hingga mengeluarkan suara keras. Awalnya, Atta dan Aurel menghadiri acara pemberian penghargaan dari sebuah stasiun televisi. Selesai acara, Atta dan Aurel membuat konten untuk diunggah di media sosial. Mereka berakting memperlihatkan kemesraannya. Menurut skenario, Aurel yang sedang hamil 4 bulan itu merasakan kelelahan. Atta sebagai suami siaga langsung sigap memberikan kursi agar sang istri bisa duduk. Seharusnya Atta saat itu langsung tersenyum dan memberikan pelukan serta ciuman untuk istrinya. Namun Atta justru tampak ragu-ragu sehingga kena marah Aurel. Nah kan lihat, gak jelas nih mau peluk apa enggak, semprot Aurel dikutip kanal YouTube AHA Senin 20 September. Lama, abis gini langsung peluk dong ih. Mengungkap kekesalannya, Aurel memukul tembok yang ada di sampingnya. Tembok yang terbuat dari partisi itu pun berbunyi kencang karena ulah Aurel. Sementara Atta yang tengah melihat hasil rekaman langsung berusaha menenangkan sang istri. Iya sabar dong, kan itu belum selesai, terang Atta. Tetap pada pendiriannya, Aurel menyoroti sikap sang suami yang tampak enggan. Ayang tuh kayak mau nggak mau gitu loh, kenapa ya kayak gitu, protes Aurel. Keduanya kemudian kembali mengulang adegan tersebut. Dengan galak, Aurel memberi pengarahan pada sang suami agar tak lagi melakukan kesalahan. Gini ya, habis ayang ngasih, langsung peluk, cium, ngerti nggak? Jangan lama, omel Aurel. Atta kembali bersiap di ujung ruangan, membawa kursi yang diangkat hingga atas kepala. Ia langsung datang menawarkan duduk pada Aurel yang berlagak lelah. Kali ini, Atta berhasil melaksanakan keinginan sang istri dengan langsung memeluk dan mencium kedua pipinya. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Seleb Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!